Tauhid dari Sahih Bukhari. Babun makuli pe nasaba dulu itu salah bab ya, babnya benar hadisnya salah. Jadi tetap kembali ke nomor 18. Babun minad dini al minal fitani. Se di baban na ritujunna pembahasan matama ritujunna agamae iya itu ritu belai fitnah. Ha, pas ini. Fitnah itu dua rupa. Fitnah syubhat dengan fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu ya pengaruh nafsu. Ya. Melihat hal-hal yang diharamkan, meminum hal-hal yang diharamkan, memakan hal-hal yang diharamkan itu syahwat. Yang kedua syubhat. Syubhat ini yang malade maka seorang. Kalau dibandingkan fitnah syubhat dengan syahwat, maka lebih besar fitnah syubhat. Merusak pikiran. Ya. Misalnya syubhat itu ya ucapan-ucapan yang kemudian membuat orang itu meninggalkan ajaran agamanya. Ya. Enasam sempa jaku pupu benni ya tak takabenni tak ke jenne. Ya masa rumah ke Nasir tak ke jendaku itu sampai yang pigo. Ini kan syubhat. Ya. Ana sapa ni Akhirnya dia cari itu. Akhirnya dia dapat, dia nak sempat jam? Tak ke ini ni bawa. <laughs> itu syubhat itu, syubhat. Syubhat itu sesuatu yang membuat samar, ya roh syubhat itu. Sama dengan syubhat itu ucapan-ucapan maka oh, dia pun dia pun murah api. Itu syubhat itu. Akhirnya kemudian membuat kita ragu terhadap yang sambil pilih masuk pejabat bawah kayaknya dia pun letuh. Ya. Biasanya orang-orang yang begitu dia tu pun letuh Kalau ada orang yang suka begitu, kada dia pun letuh. Dia betul letuh Ya. Yang ni kan kata pura letuk. Nabi tak bawa pura letuk. Rasulullah berjalan dan telah sampai maka cuyain lelaki bawa. Tidak ada orang yang ada tanda bahawa dia itu sampai sangat dina Nabi tak. Tidak ada. Maka dia iga, iga dia ipuang atau iga, tidak ada. Ya, Dia pegang kata letuk. Sangadina Nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah ada jaminan untuk diikuti. Ya, ada pun yang lain itu manusia. Wadi tonga, wadi Jadi jangan sampai kemudian asing lain yang letuk, tegi letuk. Salah letuk amai. Ya. Jadi yang sampai itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wadi Jadi fitnah ada dua, syubhat dengan syahwat. Syubhat dan syahwat ini sekarang mudah kita dapatkan di sini. kemana Rabi. nih syubhat dengan syahwat? Menggugaru. Ya. Syubhat dengan syahwat An Abi Sa'idin Al-Khudri diridkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala maka da qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka da sura Rabbina wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam yushiku yushiku itu hampir saja ya macam ini ayyakuna khayra malil muslimi ganamun Ya, na engka wetu maka da si kesin na warang parang na pun na yari sesei na umat selengi ina tu bembe. ganam. Sudah hampir waktunya Rasul mengucapkan ini. Ya. Bahawa sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seorang muslim itu adalah kambing. ganam. Yatba'u biha sya'afal jibalih. nampiye yang dia kembalakan riase na bulu matanri. Wa mawaki al qatri ya regari onrong onrong kami nama belai. Ya firru bininihi law lawina tiwi agamana minal fitani nasaba nakitoren na pole fitnah. Jadi dia itu bawa agamanya karena takut fitnah. Usahanya besar, sukses, tapi jauh dari Allah. Dia tinggalkan. ala birama pirabmb. Lalu kemudian dia cari jauh yang cari tempat yang jauh tenang dia beragama. Karena fitnah sangat kuat. Ya, fitnah. Fitnah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ka kita ilailil muslim. Seperti malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsika kafiran. Di pagi hari dia beriman, arwennah kafirin. Ya, yeah. coba itu, gatina. Ya bi udinah hubi dunia. Dia menjual agamanya, nasabak lino. Dia jual agamanya karena dunia. Itu fitnah. Ini orang-orang yang memperhatikan akhiratnya. Kita lihat, kalau ada orang yang memperhatikan akhiratnya, maka pasti dia akan selalu mencari hal-hal yang bisa menjaga agamanya, mulai dia membatasi pergaulan. Pasti itu, ketika dia ya masih loye Pak. Maka, sempat, ya, nah, selalu cerita keburukan orang, Pak, ya, cerita itu orang kalau sudah mengarah kepada akhirat, pasti dia. Akan ya, minimal itu batasi pergaulan. Ya, seandainya di dipelihca, boleh peleceh karena dia sudah pikir akhirat. Dia tidak bisa lagi bertetangga dengan orang-orang yang di sekitarnya. Itu ya, orientasinya bukan pada akhirat, dan al-arwah, hujunu, dumuja, nada. Ya, begitulah ruh. Tabiat itu begitu mudah meniru tabiat yang lain. Itulah kenapa kita ini harus ya menciptakan lingkungan minimal keluarga itu, minimal masjid. di pada pada itu daki. Suasananya beda itu. Mendengarkan ayat, mendengarkan hadis beda. Raudun min riyadil jannah itu seperti kita berada di taman-taman surga. Dirampai. Yeah. Pak Diseng yang Ya. Pak Kolino dirampe, mapacu -ma -ma <laughs> siapa yang paling banyak. Kalau jabatan dirampe, oh, siapa yang paling tinggi jabatannya. Tapi kalau akhirat, siapa yang paling banyak amalnya. Coba. Siapa yang paling banyak dosanya untuk dia bertobat. Itu kalau kita bahas akhirat. fitnah. Fitnah ini masuk dalam semua arah, dalam pada semua aspek. Orang berilmu fit, or fitnahnya besar. Orang kaya fitnahnya besar. Orang punya jabatan fitnahnya besar. Ya, yeah. makanya nanti itu, ya, yeah. diantara apa namanya? Orang yang paling cepat diijabah doanya itu orang fakir miskin. Makanya Allah Rasul mengatakan Inna Allah yang suruh hadhi ya al ummata atau hadaddin din bidu afaihim. Allah menolong umat ini melalui orang-orang lemahnya, orang-orang fakirnya. Ya, si mata mata darari lori taala. Hidupnya itu merana terus meminta kepada Allah. Tidak ada kesombongan. Itu orang fakir itu maka tak kelupa, agalo tiu tapi tak kelupa. Itu tugas dia sih. Apa yang membuat dia tak kelupa boleh orang lata? Tidak ada. Maka dengan HP dan nak cili cili, dia tak Ke televisi nello ni tak, dia tak ada. Engkau tahu nello kau mengotong otong, dia tak ada. basi perut muni. Agak lo dan rematu puang, eh puang. Agak si tu di Andre. Hidupnya selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah hisapnya, dia gak ada kutanya maka de, dari mana dan kau apakan wa? tidak ada dua pertanyaan ini skip, dia gak apa tidak ada pertanyaan dari mana hartamu dan kau belanjakan agak harta deh, dia gak aku orang parupuari tidak ada skip pertanyaan itu ya rubah maka sabar tapi mengeluh itu bukan berarti tidak sabar, apalagi kalau mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak kita itu mita kasihan rasa tapi sebenarnya dia berada dalam kedekatan kepada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa yang Allah menolong umat ini melalui orang-orang lemahnya. Yang dimaksud itu orang-orang fakir Makanya jangan remehkan orang-orang miskin. itu Orang fakir. Kita yang kasih ternyata dia lebih mulia daripada kita. Ini puncingi ternyata. mau oh, dia Kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Dan semua ini bisa kita lakukan kaitannya dengan tauhid. Yakku menggelui tepuk tak. Tulilah yang nyerutup agama tak dari fitnah ketika iman kita itu baik. Ya. Jadi ketenangan itu ada pada agama dan agama itu memang butuh juga tempat tenang. Itu. Ketenangan itu ada pada agama, dan agama juga butuh tempat tenang. Kita beragama menuntut ilmu, kita punya agama, tidak berada di tempat yang tenang pada metui. Si ibu, kibang, si salam, tuh, kok? kalau kemudian kita tenang tanpa ada upaya untuk menangkis daripada matang terus -ter -ter. Seperti kita sekarang ini, kita belajar, tapi setiap hari diserang. Dia istirahat. Makanya orang-orang yang perhatian terhadap agamanya dia jauhkan semua itu. Ini pergaulan pertemanan komunitas apa ya? Mega bawang, mega yang kelingan, mega tu dipikir, ya banyak juga dibahas. Mending cari komunitas yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oh bisik baja, puasa Senin, Kamis, hari Kamis puasa, ya maka ada mati Hari ini tanggal sebelas besok dua belas ya kemudian tiga belas empat belas lima belas ya materu matu letus sesini mah puasa <laughs> satu minggu orang puasa nanti. kalau orang mau puasa sunnah ini dan memang kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah puasa di bulan syaban ini ya jadi materu terumah matu gangkana sesini mah puasa tuh kita sibuk dengan orang-orang yang mengingatkan kita terhadap akhirat Daripada kemudian kita disibukkan dengan hal-hal yang eh, dituturuntuk doi, eh, kemudian lasabana apa boleh menggugurkan pahala-pahala. Jadi eh, kedua pembahasan kita ini tentang adab dan tauhid itu sangat berkaitan erat. Ya. Mudah-mudahan kita semakin lebih baik. Lasabaya itu magbicare, itu magurto, ya. Orang yang berjuang juga memperbaiki dirinya. Ya, kita saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan. Tidak menutup kemungkinan bahwa ah, di antara kita ini ada yang yang lebih baik daripada orang-orang yang yang menyampaikan. Karena semua kita ini apa namanya diuji dengan ujian yang berat di kelas kita mudah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam kebaikan. Tapi seruntuk ki deceng di lino makutau itu di akhirat. Tayib Ustaz.